Pandangan YB Howard kerana beliau berada di kepembangkangan, ya, dan kita menghormati pandangan tersebut. Cuma secara realitinya kita melihat bahawa COVID-19 ini bukan suatu yang fake, ya, bukannya palsu, ya, kematian adalah jelas, ya, dan sebagaimana yang telah pun, ya, kerajaan PN nyatakan, ya, dengan stimulus package yang disediakan, ya, dengan bantuan segera, bantuan prihatin, ya, dengan pelan pemulihan negara, perkara ini juga diambil dengan begitu serius, ya, oleh kerajaan masa ini. Dan saya juga telah menjelaskan tadi bahawa Agong, berkuasa memanggil parlimen bersidang. Tidak, dan apa ni, jawapan daripada istana juga begitu positif untuk parlimen bersidang, tapi kena ingat atas nasihat Perdana Menteri. Nampaknya kepembangkangan kena sabar, jangan gelujuk. Pakatan Harapan memang semua nak cepat, tumbang pun cepat. Jadi kita kena berhati-hati bila kita melihat kepada keinginan untuk cepat ini. Untuk apa? Kerana jelas bahawa kita kena menyediakan dulu satu keadaan yang sihat dan selamat sebelum parlimen boleh bersidang.